warisan. Oke, what's up again? Kembali lagi sama gue, Rezo Bagus atau RBK di channel gue ya. Dan kali ini gue menyesuaikan janji gue sebelumnya untuk membuat rambut keriting atau rambut kukal menjadi keriting lebih kribo ya. Karena di sini tuh tetap gue bikinnya itu rambut keriting. Cuman karena customer gue mintanya rambut kribo, nah jadi gue bikin rambut kribo, nanti dilihat aja, patengin terus videonya sampai habis. Di sini gue cuma pakai alat jepitan ya. Kita rambut ini wajib buat begini, buat bikin pola dan cara Jepang, cara yang kecil-kecil kayak begini nih. Nah ya, pasti kalian pada tahu deh ya, dan mudah dicari juga nih. Ini formula yang gue pakai untuk menguatkan biar rambut jadi keribu, karena customer gue kali ini dia itu rambutnya ikal pendek. Nah itu nanti jadi bakal jadi keribu, karena kalau rambutnya panjang nggak bakal bisa jadi keribu. Jadi untuk kalian yang mau buat bikin rambut keribu itu nggak boleh panjang, tapi harus dipendekin dulu minimal segini ya. Ya sekitar 10-15 cm ya pasti jadi. Coba dipantengin aja terus videonya, cara-caranya nanti gua kasih tahu. Bermula dari dikepang kecil, terus digabung-gabung, dan itu prosesnya nggak beberapa menit atau beberapa jam, tapi satu malam. Itu lebih bagus karena obat ini aman digunakan buat satu malam, tapi gue nggak rekomendasiin untuk lebih dari satu malam. Jika satu malam baru boleh dibilas dan dibuka kepangannya, baru selesai, rambut lo pasti jadi kribo. Oke, nanti terus videonya, cek viral.
Oke, kalian udah ngeliat kan prosesnya kayak gimana, dimulai dari kepang, kepang kecil-kecil ya, terutama kepang halus. Nah, terus juga di kalau perlu kepang halus jadi 3, dikepang lagi sampai benar-benar kuat, benar-benar erat ya. Nah, nanti setelah itu baru dikasih obatnya ini. Setelah kasih obatnya, setelah tunggu berapa jam untuk udah kering ya, 1-2-3 jam, lo coba lepas. Kalau kiranya belum terlalu kuat atau belum terlalu kasar atau belum terlalu kaku, nah coba lo kepang lagi, lo hitung lagi. Nah, sesuai dengan saran gue tadi pertama itu ya, semalaman aja lo diemin kepangannya baru lo buka. Setelah lo buka, lo pasti tahu hasilnya dan lo pasti melihat sendiri hasilnya seperti video yang tadi lo tonton sampai habis itu. Dan mudah-mudahan kalian coba bisa di rumah karena ini mudah ya. Jangan lupa bila lo suka like, dan kalau nggak suka ya lo paksain aja. Jangan lupa juga subscribe karena subscribe gratis tapi bayarnya cuma pakai kuota ya. Subscribe lah cuma bantu gua buat ngurusin video selanjutnya, dan bila ada kritik dan saran lo boleh komen di bawah ya. Dan untuk hubungin gua, lo bisa kontak di bawah deskripsi, ada WA, ada FB, ada Instagram juga, pokoknya semuanya lengkap. Jadi lo boleh tanya gue sepuas lo mau nanya apa aja pasti gue jawab, atau lo mau komen di bawah gue juga bakal jawab. Thank you untuk menonton video ini, thank you juga buat teman-teman gue yang udah support gue, dan thank you buat customer gue yang udah percaya sama gue untuk mengkeribukan rambut. Thanks.